Siang tadi ribuan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian melakukan aksi demo di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil kepada Presiden Joko Widodo. Ribuan penyuluh pertanian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi demo di depan Istana Negara. Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian menagih janji pemerintah untuk diangkat menjadi PNS. Dalam aksi ini mereka juga mengancam pemerintah jika tidak menanggapi masalah ini, mereka akan mendatangkan masa lebih besar lagi. Pasalnya tuntutan ini sudah diajukan ke Kementerian Pertanian sejak tahun 2007, namun tidak mendapat tanggapan.